Orang tua hanya sebagai penasehat, mungkin gak ajaib-ajaib amat kayak Tuhan. Tapi nanti Papa dan Mama akan menasehati kalian. Tapi mungkin gak bisa berotoritas lagi kayak dulu. Kalian membentuk perjalanan hidup berdasarkan apa yang telah ditanamkan oleh orang tua sampai hari ini. Dan apa yang kalian pernah pelajari dari kitab suci ini, itu menjadi bekal hari ini untuk waktu nanti kalian punya anak. Anak kalian, kalian mau jadi apa? Sepakatlah berdua. Anak kita, kita memang gak hidup di zaman kerajaan, tapi paling tidak negara Bapak Ibu dan saya dulu juga punya raja. Kita bisa bayangin raja ini bisa membuat orang diberkati dalam sehari, bisa membuat orang mati dalam sehari. Itu raja, itu Tuhan. Dan hari ini kita minta, minta diberkati, ya, minta restu, izinkan saya untuk bersama-sama dengan wanita ini seumur hidup saya, minta izin sama seperti dengan orang tua, minta persetujuan. Minta dilegalkan, minta dilindungi, di cover sepanjang perjalanan. Ya, Sugiyarto Bengtono, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman. Sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau dari Jemawi sebagai istri yang sah. Dan satu-satunya dari saat ini seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi umatnya dan seperti saya mengasihi diri saya. Saya berjanji akan hidup kudus, setia, bijaksana, menghormati sebagai mata waris dari kasih karunia dan akan hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Sugiyarto Bengtono,
sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Dari saat ini sampai selama-lamanya, saya berjanji untuk tunduk dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Yang hormati sebagai pewaris dan dari kasih karunia, saya berjanji untuk hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan menaruh harap kepada Tuhan serta hidup rukun dan damai sepanjang hidup. To be
stay on. Our love will stand strong as I declare that I do, I love you. Yes, I do believe in you. I do want to share the rest of my life with you. I do promise a love that's true. Never disappoint you. If you should ever be in doubt, know that I will never let you down. Lord, as we take a stand, we're asking for your hand to move in our lives as we become husband and wife. Stay on, our love will stand strong. From this day on, our love will stand strong. Disappoint you, Lord, we'll never be in doubt. We know that you will never let us down. Ooh. No. Kita dari Sang Timur mengucapkan happy wedding ya. Semoga cepat kita kasih kita keponakan. Terus doain kita yang next in line. Benar dari 13 tahun loh, Cak. 13 tahun. Kayak kita udah 27 tahun, kita tua, Cak. We love you so much, Mama. Bye-bye. Udah. Bye-bye, Cak. Congratulations buat Awen and Acaca. Semoga pernikahannya langgeng sampai kakek nenek. Panjang umur, sehat, cepat dapat momongan, banyak anak, makin tambah kaya lagi gitu kan. Amin. Punya rumah yang lebih gede lagi. Amin. Didoain sama anak-anak Binus tahun 2007. Amin. Sip, sukses terus ya.
Caca, Awen, congrats ya buat wedding kalian. Caca udah temenan lama banget. Thank you udah jadi teman curhat gue yang paling baik, yang paling sabar. Gue berharap kalian awet-awet sampai seumur hidup, jangan pernah pisah. Gue terus happy untuk hari ini dan thank you udah pilih gue jadi bridesmaid lo. Tes tes, oke. Okay. Awen, Caca, kalau Caca baru temenan gak lama sih, cuman gue yakin lah, gue kenal lo juga, lo orangnya oke lah. Kalau Awen, kita udah temenan dari sejak waktu kuliah, berarti 2006 sampai sekarang, almost 10 tahun kita temenan bareng, dan dari selama ini gue perhatiin, gue bangga banget lihat lo berubah dari yang dulu. Kerjaannya cuma ngikut-ngikut aja, kita maunya apa oke-oke aja, iya-iya sekarang udah bisa ambil decision sendiri dan semua keputusan lu bagus-bagus. Gua bangga banget lihat lu berubah jadi laki-laki yang kayak gini. Dan gua sangat berharap kalian hidup bahagia terus, bareng-bareng terus. Semoga anaknya juga cepat punya anak, jangan banyak-banyak, mahal sekarang mah. Terus kapan-kapan kita liburan bareng lagi. Oke, sampai ketemu lagi, Wan. Thank you. 5 Juni tahun 1916. Kalian berdua telah bernikah. Papa dan Mama mengharapkan kalian bisa harmonis, bisa saling sayang dan saling pengertian. Dan saling hormati, saling mengalah, itu adalah yang paling baik untuk masa depan. Sekian dari Bapak dan Mama. Awen dan Caca, jadi Papi dan Mami, ucapin selamat hidup terus bersama dekat dengan Tuhan. Fokus terus bersama Tuhan, makin masuk ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semoga Caca dan Awen hidup terus bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.